Assalamualaikum, selamat datang kembali ke channel saya. Di awal video tadi kita sudah melihat penampakan dari sling bag yang saya buat. Jadi di sini kita akan sedikit bongkar-bongkar tentang cara pembuatannya. Seperti ini, nanti kita bongkar bagian demi bagian. Kita buat covernya dan juga untuk talinya. Material yang saya gunakan di sini benang poli dan juga hook ukuran 2 mm karena saya menginginkan lebih rapat saja. Jadi saya buat hooknya ukurannya lebih kecil dari ukuran normal. Biasanya digunakan ukuran 3 atau 4, tapi saya gunakan 2 mm. Oke. Sekarang kita masuk ke langkah pertama untuk membuat sling bag ini. Jadi pertama kita akan membuat covernya dulu. Selamat mencoba. Oke, pertama kita mulai membuat slip knot. Setelah itu lanjut kita buat 36 chain. Oke, setelah dapat 36 chain tanpa menambahkan chain lagi, ini nanti kita hitung sebagai row 1. Sekarang kita lanjut ke row yang kedua. Jadi kita buat single crochet, kita mulai dari chain kedua, chain pertama, chain kedua. Buat single crochet, kita selesaikan single crochetnya dari chain awal sampai chain akhir. Ini masuk ke row 2. Sekarang kita lanjut ke row 3. Di sini kita akan menambahkan single crochet di setiap row yang ganjil sampai 5 kali. Jadi di row ketiga ini sebelum kita putar rajutannya, kita tambahkan satu chain dulu. Setelah itu baru kita putar. Akan kita tambahkan dua single crochet di masing-masing chain awal dan chain akhir. Jadi di chain pertama ini kita tambahkan dua single crochet. Untuk chain selanjutnya kita isi dengan satu single crochet. Di chain awal kita sudah menambahkan dua single crochet, sekarang di chain akhir kita juga tambahkan dua single crochet. Seperti ini. Sekarang kita lanjut ke row keempat. Kita tambahkan satu chain dulu, baru kita putar. Di row keempat ini, untuk chain pertama tetap normal, kita isi satu single crochet. Kita hanya menambahkan dua single crochet sebanyak 5 kali di row yang kita hitung ganjil. Jadi nanti ada di row ketiga, row kelima, row ketujuh, row kesembilan, dan row kesebelas. Kita sudah sampai di row kesebelas. Terakhir kita menambahkan single crochet sebanyak 2 kali. Seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke row 12. Jadi di row ke-12 ini tanpa menambahkan single crochet. Di row ke-12 ini sudah terlihat motifnya, jadi ini nanti ada di bagian depan dan ini bagian belakang. Sekarang kalau kita lihat di sini ada pasangan-pasangan single crochet, jadi setelah row setelah single crochet bolak-balik ada pasangan seperti ini. Kita hitung ada 1 2 3 4 5. Seperti ini. Bentuknya
melebar ke atas. Sekarang kita buat 4 row lagi sebelum kita masuk ke motif spike. Kita buat 4 row lagi. Jadi kita buat 2 pasang seperti ini tanpa menambahkan single crochet. Seperti ini. Kita tambahkan chain dulu baru kita putar. Jadi setiap chainnya kita isi 1 single crochet sampai dengan 4 row. Oke, kita sudah menambahkan 4 row. Jadi 4 row ada 2 pasang seperti ini, 2 pasang single crochet bolak-balik. Sebelum kita masuk tusuk spike, setelah kita tambahkan 4 row, sekarang kita masuk ke kombinasinya tusuk spike. Jadi di row kelima ini adalah dasarnya tusuk spike. Jadi kita buat lagi 1 row. Row kelima sebagai dasar tusuk spike, tetap kita isi single crochet di atasnya, masing-masing 1 single crochet di setiap chain. Oke, ini jadi row kelima setelah kita buat 4 row normal seperti ini. Sekarang kita mulai motif spike-nya. Jadi untuk membuat motif spike, kita masuk ke chain yang di atas, kita buat single crochet, kita masuk ke chain sebelahnya tapi kita ambil 1 chain di bawahnya. Kita tarik agak panjang seperti ini, tetap single crochet, next chain, kita ambil chain yang atas, next chain lagi kita ambil chain yang bawah seperti ini, selang-seling kita buat tusuk spike. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ambil next chain di chain atas, next chain lagi di chain bawah, kita tarik agak panjang agar sejajar seperti ini, baru chain atas lagi, chain bawah, kita tarik agak panjang. Oke, kita lanjutkan sampai last chain. Oke, sudah sampai last chain. Sekarang kita balik lagi, kita buat tusuk spike ini sampai 3 row. Jadi untuk yang row selanjutnya kita buat lagi di sini, berarti kita buat di bagian bawah, kita ambil chain yang atas. Ini kita ambil chain yang atas. Kita masuk putaran ketiga untuk motif spike. Seperti ini. Jadi kita mulai yang atas, baru yang bawah. Ini putaran ketiga, putaran terakhir untuk motif spike. Oke, ini hasilnya yang kita dapat setelah kita dapat 3 kali row untuk motif spike. Untuk selanjutnya, di atasnya kita akan tambahkan 5 row lagi single crochet bolak-balik dengan catatan row kelima sebagai base atau dasar dari motif spike ini, baru nanti kita lanjut buat motif spike lagi. Hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Jadi kita tambahkan 4 kali selingan motif spike untuk rajutan cover tasnya. Seperti ini, terakhir kita buat motif spike. Baru untuk selanjutnya kita masuk untuk list bagian tepinya. Jadi untuk bagian tepinya kita list menggunakan single crochet. Untuk di bagian sudut seperti ini akan kita tambahkan 2 kali single crochet. Baru kita buat single crochet di setiap lubangnya ini. Terlihat lubang-lubangnya, kita isi dengan 1 kali single crochet.
Untuk list bagian samping, di sudutnya kita tambahkan 2 single crochet. Di sini juga termasuk sudut, jadi di dua pasang ini di bagian motifnya kita tambahkan 2 single crochet juga. Seperti ini. Di sudut sini juga nanti kita akan tambahkan 2 single crochet. Untuk di bagian ini, cara listnya kita ambil benang di bagian atasnya saja, jadi tidak usah di bagian bawah, di bagian atasnya saja kita list dengan menggunakan single crochet seperti ini. Oke, untuk bagian tepi sudah kita list menggunakan single crochet. Sekarang kita masuk bagian atas. Untuk di bagian atas ini kita gunakan slip stitch. Jadi kita slip stitch di setiap chainnya, kita ambil, kita masukkan hook di bawah chainnya, baru kita buat slip stitch. Gunanya ini nanti agar tasnya di bagian atas tidak melar. Jadi kita gunakan slip stitch seperti ini. Oke. Setelah ini kita kunci. Ini hasil akhirnya untuk satu sisi cover tasnya. Jadi motifnya single crochet bolak-balik, spike, single crochet, spike lagi. Kita buat dua cover seperti ini. Oke, ini penampakan covernya. Setelah itu kita buat covernya seperti ini. Sekarang kita lanjut, kita buat untuk tempat resletingnya. Jadi ini seperti biasa saja, awalnya untuk chainnya kita buat 43 chain, tanpa menambahkan chain lagi. Kita buat single crochet bolak-balik sampai 3 pasang, baru kita list bagian tepinya. Sama saja cara listnya, di bagian tepinya seperti ini. Jadi kita buat single crochet 3 pasang dengan chain awal 43 chain. Oke, kita sudah dapatkan 3 pasang single crochet bolak-balik. Listnya tetap sama, untuk bagian samping kanan, kiri, dan bawah kita list menggunakan single crochet. Untuk bagian atas kita gunakan slip stitch. Setelah itu untuk benangnya kita potong agak panjang karena nanti akan kita gunakan, kita jahit pada resleting dan juga pada badan tasnya. Jadi seperti ini akan kita jahit di resleting dan juga kita satukan dengan badan tasnya. Oke, pertama kita akan satukan badan tasnya seperti ini. Pertama benangnya kita rapikan, kita tusukkan di tiap benangnya seperti ini. Oke, kita satukan dengan kita jahit. Jadi kita perlihatkan dua motif, kita jahit saja. Oke, jadi kita jahit serapi mungkin. Usahakan dua motif ini terlihat.
ini. Oke, setelah kita jahit ke badan tasnya, sekarang kita lanjut kita jahit ke bagian resletingnya. Jadi kita luruskan seperti ini. Kita tisikkan. Oke, jadi ini hasil sambungannya. Untuk bagian dalam seperti ini, nanti kita akan cover, kita tutup dengan furingnya. Jadi kita usahakan kita sambung kuat saja bagian dalamnya. Selanjutnya, kita akan membuat cover bagian samping. Jadi seperti ini, sama saja ini juga single crochet bolak-balik. Kita buat 56 pasang. Setelah itu kita list tepinya dengan single crochet. Jangan lupa di setiap sudutnya kita isi dengan 2 kali single crochet. Setelah itu kita akan proses untuk menyambung badannya. Jadi kita buat list seperti ini, kita masuk proses menyambungnya. Jadi kita tandai dulu untuk bagian sudutnya agar nanti lurus. Setelah itu kita mulai proses sambungan. Kita satukan di sini. Oke, jadi proses menyambungnya, kita ambil benangnya yang di sisi kanan, kita masukkan ke satu benang di sisi kiri paling luar atau paling atas. Kita ambil benang, kita masukkan seperti ini untuk awalnya. Kita lanjut, kita ambil di sisi kanan satu benang paling luar, dan di sisi kiri next chain juga satu benang paling luar. Sekarang kita sudah dapat 3 benang. Kita ambil benang yang di tengah, kita masukkan ke 3 benang sekaligus seperti ini. Ambil satu benang, ambil satu benang lagi, ambil di bagian tengah, dimasukkan 3 sekaligus. Jadi nanti lebih bertekstur. Lagi, ambil satu benang paling luar, sisi kiri juga paling luar, ambil benang, masukkan seperti ini. Oke, ini hasil sambungannya seperti ini. Setelah itu kita akhiri dengan slip stitch. Dari slip stitch dari bagian dalam kita akhiri di sini. Baru kita rapikan untuk di bagian dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk tali hiasan tasnya. Jadi yang kita taruh di samping ini. Ini dan juga untuk tali panjangnya sama seperti kita membuat untuk stopper resletingnya. Jadi kita akan membuat talinya sama, hanya nanti hitungannya yang berbeda. Oke, kita buat stopper untuk resletingnya dulu. Untuk membuat tali bagian stopper resletingnya, kita mulai dengan membuat 12 chain. Jadi kita buat 12 chain dulu tanpa menambahkan chain lagi. Di chain kedua kita buat slip stitch seperti ini. Lanjut di next chain kita buat slip stitch lagi. Kita lanjutkan sampai last chain, jadi slip stitch
Kita ambil benang yang paling atas, satu benang saja. Kita buat slip stitch seperti ini. Oke, ini sudah sampai akhir. Sebelum kita putar, kita tambahkan satu chain lagi. Setelah itu baru kita putar, tetap kita slip stitch, tapi di sini nanti kita tekniknya back loop. Jadi kita back loop, slip stitch di back loop. Ini kita lanjut lagi. Kita tambahkan satu chain sebelum kita berputar. Kita lanjutkan lagi, kita buat slip stitch back loop. Oke, jadi untuk stopper bagian resletingnya, saya buat chain awal 12 tanpa menambahkan chain. Kita buat slip stitch di chain kedua. Kita buat bolak-balik sampai 8 kali. Cara menghitungnya, nanti benang terakhir akan kembali pada saat kita mulai slip knot. Jadi di sini ada motifnya. Kalau kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali bolak-balik. Sekarang saya akhiri di sini. Oke. Tinggal nanti kita jahit di, jangan lupa dirapikan dulu. Baru nanti kita tisikkan, kita jahit di bagian resletingnya. Oke, sekarang stoppernya dua-duanya sudah terpasang. Sekarang kita masuk ke tali samping. Jadi hiasan tali samping ini, kalau kita buka seperti ini. Jadi ada bagian kecil dan ada bagian panjangnya seperti ini. Untuk bagian kecilnya ini, kita mulai dengan start 15 chain. 15 chain bolak-balik dengan 6 kali balikan. Seperti ini, 6 kali bolak-balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 chain pertama. Sekarang akan kita jahit. Jadi kalau kita lihat dari sudutnya, kita ambil di atasnya satu motif. Jadi sudut satu motif, kita jahit di tiga motif di atasnya. Jadi di sini sudut, kita ambil satu motif, kita jahit di tiga motif di atasnya. Oke, untuk di bagian sampingnya kita tisik, tapi untuk di bagian bawahnya kita satukan dengan seperti ini. Jadi kita masukkan benang, kita tisikkan, kita satukan dengan motif di luar. Ini. Oke, jadi kalau dilihat nanti talinya terlihat seperti masuk ke dalam motif. Baru bagian samping cukup kita tisik saja, dan jangan lupa bagian sini nanti juga kita tisik. Oke, selesai. Kita tisik cukup dengan kuat. Sekarang kita
Masuk ke tali bagian samping. Untuk tali bagian samping sama 6 kali bolak-balik dengan awalan 60 chain. 60 chain dengan 6 kali bolak-balik. Kita masukkan bagian samping. Oke, sekarang tali samping keduanya sudah terpasang. Sekarang kita satukan dengan tali panjangnya. Jadi saya buat menyambung seperti ini, tali panjangnya nanti tali mati. Di sini sama kita serasikan dengan tali sampingnya ini. Jadi 6 kali bolak-balik dengan chain awal 400 chain yang nantinya kita dapat panjang tali sepanjang 135 cm. Jadi untuk memasang tali ini cukup kita satukan seperti ini. Oke. Setelah itu untuk tali panjangnya kita satukan dengan badan tasnya. Oke, tali panjang sudah terpasang seperti ini. Sekarang kita lihat ini untuk bagian sampingnya, bagian bawah seperti ini. Sekarang tinggal proses finishing untuk pemasangan furingnya. Oke, ini hasilnya setelah kita pasang furing lebih bervolume untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini bagian bawah dan bagian samping. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat berkarya. Assalamualaikum.